BMKG sebut 5 wilayah laut NTT berpotensi gelombang tinggi, info cuaca maritim NTT 13 September 2022. Info cuaca maritim NTT hari ini 13 September 2022. Ada potensi gelombang tinggi hingga 2,5 meter di 5 wilayah laut NTT. Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, BMKG, gelombang tinggi tersebut sangat beresiko bagi keselamatan pelayaran. Dan, 5 wilayah laut NTT yang berpotensi gelombang tinggi hari ini yakni Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan Pulau Sawu, Pulau Rote hingga Kupang, Laut Flores dan Samudera Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT. Masyarakat juga diminta waspada terhadap gelombang tinggi di Selat Sape bagian selatan. Karena itu operator kapal terutama perahu nelayan dan kapal tongkang untuk waspada terhadap potensi gelombang tinggi tersebut. Bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di pesisir sekitar area yang berpeluang terjadi gelombang tinggi agar tetap selalu waspada. Sementara itu, pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari tenggara ke barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 knot, sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan dominan bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 knot. Kecepatan angin tertinggi terpantau di Selat Makassar bagian selatan, perairan Jayapura hingga Sarmi, Laut Arafuru bagian timur, dan perairan Merauke. Kondisi laut. Area perairan dengan gelombang sedang, 1,25 hingga 2,50 meter. Perairan selatan Jawa hingga Sumba, Selat Bali, Lombok, Alas bagian selatan, Selat Sape bagian selatan, Selat Sumba bagian barat, Laut Sawu, perairan Pulau Sawu, Rote hingga Kupang, Samudra Hindia Selatan Jawa Timur hingga NTT, Laut Jawa bagian timur, Selat Makassar bagian selatan, Laut Sumbawa, Laut Flores, Laut Banda Timur Sulawesi Tenggara, Laut Arafuru bagian tengah hingga timur, perairan Jayapura hingga Sarmi. Demikian info cuaca NTT hari ini Selasa, 13 September 2022, simak berita lainnya di website kami poskupang.com, link di deskripsi. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!